السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بشكر kepada Allah تبارك وتعالى dapat bersama-sama lagi pada pagi ini dalam kelas Tathhirul I'tiqad an Adranil Ilhad karangan Al-Imam Ibn Al-Amir As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Kita berbaki sikit lagi nak mengulas tentang perkataan beliau bahawa mereka yang melakukan syirik kerana jahil ini dari segi hukumnya adalah kufur kafir asli. Di sini kita bawakan beberapa pernyataan lagi para ulama. Rahimallahu al-amwat minhum wa hafizallahu al-ahya. Di antaranya pernyataan fatwa yang datang kepada Syekh Hamad ibn Nasir ibn Ma'mar juga. Itu kita dah baca satu. Ini kita baca sekali lagi. Satu lagi. Syekh Ahmad ibn Nasir ibn Ma'mar rahimahullah. Siapa beliau ni? Beliau ni anak murid kepada Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ditanya kepada beliau berkenaan pendapat para fuqaha ataupun apa yang dinyatakan oleh para fuqaha bahawa orang murtad tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Maka adakah orang kafir di zaman kita ini murtad? Yani maksudnya mereka yang menyembah kubur di zaman dakwah Syekh Ahmad Wahhab itu, apakah hukumnya? Ataupun mereka ini hukumnya seperti penyembah berhala musyrik, yani kafir asli? So makna soalan ini tanya kepada beliau rahimahullah. Kita kata orang yang pada yang melakukan syirik pada zaman Syekh Ahmad Wahhab itu, sebelum datangnya dakwah Syekh, sebagaimana keadaan mereka? Adakah mereka ini dikira murtad atau dikira kafir asli? Sejawab beliau, amma man dakhala fi dinil Islam thumma irtadda fa haula'i murtaddun wa amruhum wadihun. Sesiapa yang murtad, siapa yang sebelumnya telah masuk ke dalam agama Islam kemudian murtad, maka jelas keadaan mereka. Yakni orang yang menerima dakwah Islam, mengaku bahawa dakwah tauhid ini benar dan menyembah Abdul Qadir Jilani itu syirik, dan bahawa minta madad kepada Hasan Hussein itu syirik, dan dia mengaku benda itu sebagai sahih dan benar dan telah menerimanya dan mengucap dua kalimah syahadah dan meninggalkan perbuatan tersebut, kemudian kerana datang padanya syubhah pujukan daripada golongan sufi kuburi, dia berpatah balik daripada dulu dia di atas akidah Islam pergi kepada akidah syirik, kembali menyembah kubur Abdul Qadir Jilani dan sebagainya. Masalahnya contoh kata-kata. So hukumnya hukum murtad, ini bukan kafir asli. Ini kita kata hukum dia hukum murtad pasal dia telah sabit Islam dari sudut dia faham makna la ilaha illallah, dan dia telah meninggalkan perkara-perkara syirik yang dibuat oleh masyarakat. Tetapi kemudiannya disebabkan dia datang syubhah, dia tengok ada syekh baru datang, syekh ni ceramahnya lagi seronok, lagi bagus, lagi besar serban dia, ahli baik, lalu dia pun pergi ikut ajaran tersebut. Sedangkan sebelum ni dia tak pernah buat benda-benda tersebut. Dia hidup aman dalam keadaan Islam, dia tak pernah, walaupun mungkin dia buat macam-macam bid'ah, tapi dia tak pernah buat syirik. Mungkin dia setiap malam Jumaat macam siang ramai orang mati, dia tahlil, dia pun tak ada masalah. Satu hak. Tapi dia tak pernah buat syirik. Dia tak pernah pergi jumpa bomoh, dia tak pernah pergi sekian. Dan dia i'tiqad mana tu salah. Dan dia tahu sebelum ni bahawa meminta pertolongan kepada selain Allah daripada orang mati dan makhluk yang tidak mampu memberi, maka itu adalah syirik. So ini asalnya makna ni mutaqarrirun inda kulli muslimin. Sarihun fil aqli, sahihun fil i'tiqad. Orang yang waras akalnya, yang i'tiqadnya sahih,
Semua faham makna ini. Kemudian tiba-tiba datanglah Habib sekian, Habib itu, Habib ini. Dia pun ikut kawan dia pergi dengar ceramah tu, ceramah ini. Dia pun terpengaruh dan seronok. Lalu pergilah majlis Yahanana dan sebagainya. Masalahnya kita kata, dan dia buat benda syirik. Dia pun semenjak daripada hari itu, dia pun kata, oh sebenarnya bolehlah kita ni sebut madad ya Husin, madad ya Ali, madad ya Muhammad, na'udzubillah min zalik. Maka kita kata orang yang macam ini hukumnya hukum murtad. So jangan keliru yang kita kata kufur asli ni, yang memang daripada asal hidup dia memang duduk hidup atas akidah sufi. Tok nenek moyang dia semua sufi. Ha? Adapun asalnya dia tak pernah, dalam family tak pernah siapa ikut tarikat pun. Dia seorang-seorang main ke celah mana, rajin pula duduk pergi Yahanana. Masalahnya, so kita kata yang ni, yang ni murtad. Kita tak panggil dia kufur asli. Ya. Wa amma man lam yadkhul fi din al-Islam bal adrakathu ad-da'wah al-islamiyah wa huwa ala kufrihi ka'abadati al-awthan. Adapun yang tidak masuk ke dalam agama Islam, yang memang keturunan berketurunan dah, dia ni memang nenek moyang dia semua duk ajak dia daripada kecil macam itu, ada masalah madad ya Ali, madad ya Hasan, madad ya Husain. Bahkan ketika datangnya dakwah Islam, bila Syekh Ahmad Wahab rahimahullah menghidupkan balik agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jazirah Arab dan bawa balik agama tauhid, dia berterusan di atas kufurnya seperti penyembah berhala yang lain, penyembah wathan, penyembah kubur, penyembah kayu, penyembah wali. Fa hukmuhu hukmul kafiril asli, maka hukumnya hukum kafir asli. Lianna la naqul al-aslu islamuhum wal kufru tari'un alaihim. Karena kita tak kata asal mereka ni Islam dan kufur yang mendatang. Bal naqul, bahkan kita kata, alladhina nasha'u bainal kuffar wa adraku aba'ahum ala syirki billah hum ka'abaihim kama dalla alaihi al-hadith sahih fi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanih. Kerana sesiapa yang membesar di atas dalam kalangan orang kafir dan dia membesar di atas apa yang nenek moyangnya beramal daripada syirik dengan Allah, maka hukum mereka seperti hukum ibu ayah mereka. So katalah dia lahir, mak ayah dia bomoh masalahnya, dan dia daripada kecil diajak untuk beramal dengan amalan-amalan syirik masalahnya, dia disiap sediakan untuk pengganti, pewaris ganti kepada saka nenek moyang. So kita kata orang macam ini, dia tidak lahir sebagai Muslim. Memanglah dia lahir Muslim secara fitrah lah, tapi fa'abawahu telah membomohkan dia, telah menjadikan dia syirik. Semua ayah dia telah melahirkan dia dan menukarkan, telah mendidik dia sebagai sama ada Yahudi atau Majusi atau Nasrani macam dalam hadis Nabi, dan sama sebagai musyrikin. So mereka, kita tak kata dia asalnya Islam dan kemudian bila dia buat syirik, kemudiannya bila dia besar, dia buat syirik apa yang memang mak ayah dia masa dia duk ajak dah. So bila sampai usia dia aqil balighun dan dia buat lagi benda tersebut, kita tak kata sekarang kamu murtad. Tak. Kita kata kamu memang tak pernah Islam dari segi hukum, hukum syar'i. Walaupun kamu memang semua manusia lahirkan dalam keadaan kullu mauludin duduk alal fitrah. Tapi start daripada mak ayah kamu duk ajak kamu, kalau ada masalah ni mentera ni baca, ini jampi ni baca. Kita kata dia musyrik macam mak ayah dia lah, macam mak ayah dia lah. Adapun satu orang lahir memang diajak dengan tauhid, diajak tidak boleh pergi jumpa bomoh ni, syirik ni apa semua. Kemudian dia yang dah besar pergi mengaji, pergi belajar, pergi menuntut betapa di Gunung Jerai. Yang ini kita kata murtad. Kita tak kata dia kufur asli. So sama juga kes orang sufi tadi. So kalau dia lahir daripada nenek moyang dia memang family sufi, duk sembah kubur sedia ada. Sedia kalau memang mereka, family mereka setiap tahun sembah kubur, sembah
nenek moyang, sembah wali itu, wali ini, madad ya Hasan, madad ya Husain, madad fulan itu, fulan ini, na'udzubillah min zalik, kita kata dia lahir sebagai anak musyrik. Mak ayah dia musyrik, tok wan, tok nenek dia musyrik. Adapun kalau kita kata tadi dia tak pernah, dia yang pertama kali pi bai'ah jadi Naqsyabandi, jadi apa, kata dia kafir murtad. Kan? Adapun yang memang lahir daripada keluarga Naqsyabandi, nenek moyang dia semua Naqsyabandi, kita kata yang ni dia lahir sebagai musyrik. Kan? Itu maksud. Fa in kana dinu aba'ihim asyirku billah fanasha'a ha'ula'i wastamarru 'alayh fala naqul al-aslul islam wal kufru at-tari' bal naqul humul kuffarul asliyun. Maka jikalau agama nenek moyangnya adalah syirik dengan Allah, lalu dia membesar, mereka ini semua membesar di atas agama nenek moyang ini dan berterusan di atasnya, tidak berubah, tidak bertaubat, tidak mengucap dua kalimat syahadah, maka kita tak kata asal mereka Islam dan kufur mendatang. Bahkan kita kata mereka ini adalah kafir asli. Kafir asli. Maksudnya memang mereka tidak sah Islam daripada awal lagi. ولا يلزمنا هذا تكفير من مات في الجاهلية قبل ظهور الدين فإنا لا نكفر الناس بالعموم كما أننا لا نكفر اليوم بالعموم. Tetapi kata Syekh Hamad ibn Nasir al-Ma'mar, ini tidak melazimkan kami para ulama ahli sunnah mengkafirkan orang secara umum. Kami tak kata semua orang yang mati sebelum dakwah Syekh Ahmad Wahab musyrikun. Tak. Bahkan kita tak pernah kata semua orang yang mati sebelum Nabi SAW datang mati dalam keadaan kafir. Tak. Tak kata gitu. Siapa pun tak ada kata. Bahkan sebelum Nabi SAW diutuskan sebagai Nabi, sebagai Rasul, dalam kalangan ahli fatrah ada yang mati dalam keadaan tauhid, dan ada yang mati dalam keadaan diberi uzur. Walaupun di dunia memang dia kafir musyrik, tapi dari segi hukum akhirat kita tak boleh kata semua orang mati atas kufur. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan kata Syekh, kama annana al-yawm, macam kita hari ini pun, sampai hari ini, sampai setelah zaman datang, zaman dakwah Syekh Ahmad Wahab, dah tegak kerajaan Saudi yang pertama itu pada zaman dia pun, kita tak kafir ke orang secara umum. Bahkan kita di sini, di Malaysia ni, kita tak ada kafir ke orang secara umum. Kita tak ada jazam kata semua orang kafir dalam Malaysia ini, kami yakin 100% dia ni mati neraka. Kita tak tahu. Individu, personal individu, kita tak tahu. Ada orang asli dalam hutan, tak dengar dakwah Islam. Cuma yang zahirnya, yang memang duduk dalam Taman Tun misalnya. Kan? Yang memang setiap hari tengok TV azan Allahu Akbar 5 waktu, atau kita kata iyalah, yang ni saya yakin dan pastilah dia mati dalam neraka. Tapi kita nak buat hukum umum, siapa saja, okeylah, kita kena kaitkan dengan siapa sahaja yang sampai padanya hujah. Sampai hujah, ya neraka. So kita takfir bil umum maknanya kita hukum semua. Siapa hidup zaman tersebut, siapa hidup negeri tersebut, tak boleh. Kita tak boleh kata semua orang di Amerika kafir. Pasal apa? Pasal Amerika negara kafir. Tak boleh. Ada orang Islam. Kita tak boleh kata semua orang di hutan belantara Afrika ni musyrikun. Mana dia tahu? Tentang ada seorang-seorang di hutan tu yang ahli tauhid, dia pergi uzlah, tinggal masyarakat duduk dalam tu. Kan? Atau yang mungkin dalam dia, dalam hutan tu dia terjumpa kitab tauhid dan sebagainya, masuk Islam. Dia seorang-seorang dia beramal dengan tauhid. Dia tak ada hukum itu, dia tak tahu naib. Dia tak tahu. Tak ada kata semua orang dalam hutan Amazon musyrikun, tak boleh. Kan? Tak boleh. Kita tak tahu. Kita tak tahu macam mana keadaan mereka ketika mereka mati di sisi Allah Taala. Adakah mereka ada uzur atau tak ada uzur? Itu maksud. Itu maksud takfir bil umum ini maksud. Takfir bil umum, kita kafirkan orang based on negeri atau masa semata-mata. Siapa hidup tahun 2000 semua kafir. Tak boleh gitu. Mana boleh begitu? Na'udzubillah min zalik. Itu tak boleh.
Bahkan ahli fatrah, kita tak boleh kata semua yang mati sebelum Nabi jadi Rasul, sebelum diutuskan Muhammad SAW, maka semua orang Arab yang hidup di tanah Mekah, tanah Hijaz, Yaman, Taif, sebelum Nabi diutus sebagai Rasul, semuanya mati musyrikin. Mati musyrikin tak boleh. Tak boleh. Sebab kita kata, kita tak tahu dia pun ni ada yang diberi uzur oleh Allah Ta'ala. Kecuali yang datang nas sampai Nabi SAW. Kita tak boleh. Dapat ahli fatrah secara umum, kita nak kata mereka ni semua masuk neraka, tak boleh. Bal naqul, bahkan kami kata, man kana min ahli al-jahiliyah amilan bil Islam tarikan li syirk fa huwa muslim. Bahkan kami kata, siapa yang dari zaman jahiliyah, zaman ketika mana syirik tersebar di negeri Najd, tapi dia beramal dengan Islam, meninggalkan syirik, maka dia Muslim. Kita tak kata semua orang yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab seorang-seorang datang Muslim, dah habis tu dia belajar dengan siapa? Takkan dia pandai-pandai mereka sendiri ajaran Tauhid ni? Dia mengaji dengan Tok Guru dia, Tok Guru dia yang ajak benda tersebut. Dia mengaji di Madinah, mengaji di Basrah, guru-guru dia. So guru-guru dia ni tak yang kita nak katakan pihak Muslim. Dan sebelum Syekh Ma'ad Wahab rahimahullah ta'ala mulakan dakwah Tauhid ni, awak dia yang seorang-seorang start dakwah, kata benda ni semua syirik, tak. Sebelum dia, ulama-ulama, ayah dia sendiri ada fatwa mengatakan benda ni syirik. Bahkan abang dia sendiri, Syekh Sulaiman, bersetuju apa yang dibawa oleh adik dia bahawa benda ni syirik adalah syirik. Cuma isu dia adalah dia tak mau kata orang yang buat benda tu musyrik, tu je lah. Tapi dari segi kita nak kata dakwah, hujah Allah Ta'ala ada. Dan ada orang yang tahu benda tu syirik yang dia pun tak mau buat. Bahkan sebelum Nabi diutuskan Sallallahu Alaihi Wasallam, ada di kalangan orang penduduk Mekah yang tidak mau buat benda syirik. Dan tidak pernah sembah berhala pun. Dan tidak seperti masyarakat yang lain. So kita tak boleh hukum pukul rata macam itu. Kan? So kita kata sebelum dakwah Syekh Ahmad Duhab datang, kita kata ya, ada orang Islam. Dan ramai orang Islam. Kita tak kata Syekh Ahmad Duhab seorang. Cuma kita kata dia yang dakwah dia yang paling masyhur, yang paling berjaya. Itu je lah. Itu je lah. Bukan dia yang start dakwah itu. Tok guru-tok guru dia semua dah dakwah benda yang sama. Cuma tok guru dia tidak diberikan kejayaan macam dia. Itu saja. Itu saja. Tapi ada dakwah tu, ada. Ada. Tidak apa makna bila tok guru dia tanya dekat dia, Muhammad, apa yang dia buat dekat kubur Nabi ni, duk minta hajat ni, apa hukum dia? Saya kata ha ulai mutabbarun ma hum fihi batilun ma kanu ya'malun. Amal apa ni semua batil. Tok guru dia iyakan. Tapi tok guru dia Muslimlah. Ya. Dia benda tu pun dia belajar dengan tok guru dia. Tok guru dia buat masuk dalam perpustakaan. Tok guru dia kata, ha tengok ni kitab-kitab ni, inilah senjata kita nak baik lawan orang kampung kita. Ha, mana? Tok guru dia yang prepare dia untuk dakwah tersebut. So, kita tak boleh kata dia yang start benda tu dulu. Soalnya macam dia ni bida'ah, main ajak benda baru. Maka tak betul. So kita tak kata Syekh Ahmad Wahab yang start benda ni. Bahkan sebelum Syekh Ahmad Wahab, ada ulama' tauhid, ada ahli tauhid. Walaupun kita kata ramai orang di zaman sebelum dakwah Syekh Ahmad Wahab tu zahir, ramai yang terlibat dengan amalan-amalan syirik. Tapi ramai tak makna semua. Ramai tak makna semua. Kan? Wa amma man kana ya'budu al-awthan wa mata 'ala dhalika qabla dhuhur hadha ad-din fa hadha zahiruhu al-kufr. Adapun yang menyembah berhala, menyembah wathan, menyembah kubur, menyembah wali pada zaman jahiliyah, sebelum munculnya, sebelum zahirnya dakwah Syekh Ahmad Wahab, sebelum datangnya agama Islam ini kali di Hijaz, di tanah Najd, maka zahir orang ini mati dalam keadaan kufur. Wa in kana yahtamilu annahu lam taqum alayhi al-hujjah ar-risaliyyah li jahlihi wa adamu ma yunabbihuhu. Walaupun ada kemungkinan bahawa dia ni tidak tegak padanya hujah risalah, hujah Rasul, kerana kejahilannya dan tidak ada yang nak memberitahu kepadanya.
لأن نحكم على الظاهر وأما الحكم على الباطن فذلك إلى الله. Kerana kita hanya hukum zahir. Zahir orang yang buat syirik, musyrik lah. Kan? Kita tak kata, oi, sebab tak datang hujah. Walaupun dia selama ni hidup, dia bergelumang dengan madad ya fulan, madad ya fulan. Tapi sebab dia jahil, dia tak sampai hujah. Nenek moyang dia buat macam tu, ikut saja. Dan tak ada siapa nak, dalam kampung dia tak ada ulama tauhid. Kita kata, iyalah, dari segi dia jahil, diberi uzur pada hukum batin. Dari segi azab tu diserah kepada Allah. Adapun dari segi kita dengan dia, muamalah kita di dunia, sekarang dia dah mati, ni nak buat macam mana? Jenazah depan kita, takkan kita nak pergi ambil semayang tanah kubur Islam? Tak mungkin lah, kan? Sebab dia sekarang mati dalam keadaan musyrik. Musyrik, kan? Kita pergi satu kampung, kita kata, Maisak, kita baru sampai di kampung tu, orang kata, Maisak ni ada orang bomoh mati. Dia ni makruf, bomoh dalam kampung ni besar. Dia saka dia paling banyak. Tapi dia kata, orang dalam kampung ni sejak berzaman-zaman, semua ada saka. Tak ada siapa pernah ajak kata dia pun ni saka tak boleh. Semuanya pakai saka belakang, kata. Contohlah, contoh. Macam kampung ni yang rapik tak? Jangan cerita tiga-tiga dulu. Kan? Semua buat syirik, kan? Semua-semua bomoh tu. Ha, kan? So, kalau kata ustaz ni sampai-sampai, tengok-tengok orang kampung tu ada yang mati, kenapa buat macam mana? Tak boleh lah. Mati-mati pun syirik lah. Adapun dari segi azab dia di akhirat, ha, itu kita serah kepada Allah Ta'ala. Karena kita hukum pada zahir. Adapun batin, fadhalika ila Allah. Wallahu Ta'ala la yu'adzibu ahadan illa ba'da qiyamil hujjati alaih. كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Ada Allah Taala tidak azab sehinggalah adanya tegaknya hujah dan firman Allah, kami tidaklah mengazab sehinggalah kami utuskan rasul. Wa amma man mata minhum majhulal majhulul hal fa hadha la nata'arradu lahu wa la nahkum bi kufri wa la bi islami wa laysa mimma kullifna bih. Adapun yang kita tak tahu apa keadaan dia, wallahu alam, kita tak disuruh untuk mencari ini mati Islam ke mati kafir ke, Allah Allah, kita serah dia pada Allah Taala. Pengurusan jenazah ni macam mana kalau kita tahu? Ha? Kalau kita tahu pengurusan jenazah ni macam mana? Kita dah sebut tadi, musyrikin. Kita jangan campur lah. Ha? Jangan campur lah. Orang musyrikin yang dilarang pada jenazah orang musyrik ialah kita tak boleh solat dan tak boleh tanah di kubur orang Islam. Adapun dari segi mandi kapan, harus. Harus. Ya, orang Cina tiba. Mak dia meninggal dunia, dia kata, boleh tak saya nak bagi mandi mak saya? Kata, mandi, tak ada masalah. Mandi jenazah orang kafir harus. Kapan harus? Kan? Yang tak boleh, solat. Dengan tanam di kubur orang Islam tu tak boleh. Kan? Masalah kita kata orang awam di Iran sekarang. Dia bukan tahu apa. Dia membesar, nenek moyang dia, ajak dia itulah. Kalau kau susah, dia, ya Ali, ya Husin. Na'udzubillah, kita kata. Musyrik lah, ha? Tak boleh kata kita tak asalnya syirik. Asalnya syirik, ha? Dia macam orang Amerika, macam orang Nasrani, macam orang Yahudi, macam orang Hindu, macam orang Buddha. Sembelihan tak boleh lah, tak boleh lah. Sehingga terbukti sebaliknya lah. Adapun dari segi asal, sembelihan di Iran tak boleh makan lah. Anda tak boleh kahwin lah dengan orang perempuan Iran. Sehingga terbukti sebaliknya lah. Ha? Tapi dah tua tak cantik. Tapi ada kuliah kita kata dari segi hukum asal tak boleh lah. Kucing Parsi. Ada kuliah kita kata dia, kalau dia seorang Syiah, siapa pun tak boleh. Tapi kalau kita kata orang Melayu lahir tak pernah pun terlibat dengan amalan-amalan syirik, tiba-tiba dia pergi jadi Syiah, kita kata yang ni bukan asli, yang ni kufur murtad lah. Mak pak dia lahirkan dia sebagai Asy'ariyah, lahirkan dia sebagai Maturidiyah. Asy'ariyah, Maturidiyah asal Islam, kan? Lepas tu dia menjadi Syiah, Syiah Rafidhah yang semua Ali, semua kubur. Dia kata kafir lah, kan? Jadi murtad. Kata Syekh Hussein dan Syekh Abdullah ibn Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ni, dua orang ulama juga, anak kepada Syekh Abdul Wahab.
Ditanya kepada mereka berdua hukum orang yang mati dalam keadaan melakukan syirik, dalam keadaan dia jahil. Jawabnya dia kata, al-jawabu anna man mata min ahli syirki qabla bulughi hadhihi ad-da'wah falladhi yuhkamu alayhi idza kana ma'rufan bi fi'li syirki wa yadinu bihi wa mata ala dhalika fa hadha dhahiru annahu mata ala al-kufr fala yud'a lahu wa la yudhha lahu wa la yutasaddaqu alayhi. Adapun sesiapa yang mati daripada ahli syirik sebelum datangnya dakwah ini, dakwah tauhid, maka yang dihukum ke atasnya jikalau dia dikenali ma'ruf melakukan amalan syirik dan beragama dengan agama syirik, jadi orang sufi minta dengan wali minta apa, na'udzubillah min zalik, dan mati dalam keadaan tersebut, maka zahirnya dia mati di atas kufur, maka tidak boleh kita mendoakan untuknya, tak ada salat, tak ada doa, dan tidak dikorbankan bagi pihaknya. Atas mazhab Hanbali lah, mazhab Hanbali boleh korban bagi pihak jenazah. Kita mazhab Syafi'i tak ada isu lah, memang tak boleh korban untuk jenazah kecuali kalau dia wasiat. Maksudnya ini kalau dia wasiat pun tak boleh buat. Wala yutasaddaqu alaihi, dan tidak boleh kita bersedekah bagi pihaknya. Wa amma haqiqatu amrihi fa ila Allah ta'ala fa in kana qad qamat alaihi al-hujjatu fi hayatihi wa anada fa hadha kafirun fi adh-dhahri wal batin. Adapun hakikat keadaannya kita serah kepada Allah Ta'ala. Jikalau dia telah tegak hujah padanya semasa hidupnya dan dia ingkar, dia enggan ikut dakwah Islam, maka ini kafir pada zahir dan batin. Demikian juga kita tak boleh kata semua yang mati sebelum datang dakwah Syekh Ahmad Duhab di negeri Najd uzur, tak diazab Allah Ta'ala. Pun tak betul juga. Kita tak kata Syekh Ahmad Duhab orang yang pertama buat dakwah tauhid. Sebelum dia ada tok guru dia, ulama-ulama yang semuanya membenterah syirik juga. Walaupun kita tak kenal nama mereka, tak tahu tempat mereka, tapi ada, kita yakin ada. Kita tak, dan seperti mana kita tak boleh kata sebelum datang Nabi SAW sebagai Rasul, semua yang mati sebelum Nabi diangkat Rasul masuk syurga, ahli fatrah. Ahli fatrah betul lah, masuk syurga tak betul. Kata ahli fatrah bukan semua masuk syurga. Kalau tu Nabi kata, Nabi sendiri bagi tahu kita ada ahli fatrah yang di neraka. Bapak Nabi Ibnu Jun'an. Kan? Pasal apa? Kita seperti mana tadi kita kata kaedah pertama, kita tak boleh jazam mereka semua masuk neraka, kita juga tak boleh jazam semua masuk syurga. Pasal apa? Nabi juga bukanlah qul ma kuntu bid'an minar rusul. Allah Ta'ala kata, katalah olehmu wahai Muhammad, aku ni bukanlah yang pertama daripada rasul, aku ni bukan bid'ah daripada rasul-rasul, dah ada sebelum aku rasul-rasul. Tak, dakwah tauhid ada. Nabi kata, innallaha ittala'a ala ahli al-ard famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab. Jadi kalau orang tu dia ikut mesan atau misal dia sama kan? Ha? Sebelum Nabi, sebelum Muhammad. Itu kita kata sini hadis ni, Nabi kata famaqatahum arabahum mu'ajamahum illa baqaya min ahli kitab. Allah Ta'ala meninjau kepada penduduk bumi, lalu Allah benci mereka semua kecuali saki-baki daripada ahli kitab. Ha, kan? Kecuali saki-baki ahli kitab yang masih berpegang dengan tauhid, yang tidak melakukan syirik, yang Bani Israel yang ikut ajaran Nabi Musa AS, kan? Maksudnya, yang dan ikut pula ajaran Nabi Isa, Nabi Isa datang, kan? So mereka ahli tauhid, kan? Macam Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal sebelum Nabi diutus oleh Nabi pun dia memang ahli tauhid. Kalau dia tak jumpa Nabi hari itu dan dia tak sempat nak beriman dengan Nabi dan dia mati, dia ahli tauhid. Tapi Waraqah bin Naufal sempat jumpa Nabi lah. Tapi ada yang tak sempat jumpa Nabi, macam Harithah, ayah Zaid bin Harithah misalnya. Ini yang mati di atas, yang panggil golongan Hunafa. Hunafa ni orang yang mati atas agama Nabi Ibrahim salatu wassalam, kan? Dan ada kelompok Sabi'ah, As-Sabi'ah, pengikut ajaran Nabi Ibrahim yang asal, yang masih kekal tetap. Sebab itulah orang musyriki bila Nabi datang bawa ajaran Islam, dia berpanggil Nabi apa? Sabi'. Qad sabaa Muhammadun. Muhammadun, Muhammad telah menjadi sabi'. Sabi' merujuk kepada kaum Nabi Ibrahim yang di Iraq.
yang bukan min da'iyah, adapun sabi'ah yang ada sekarang di Iraq min da'iyah, yang ni yang musyrik. Tapi maksudnya ada saki-baki golongan sabi' yang mengikut, yang kekal dengan mereka ajaran Nabi Ibrahim AS di atas tauhid, tidak sembah berhala. So maksudnya dia kata ada tauhid, dan ada setengah orang sampai pada dia hujah. So kita kata kalau dia mati sebelum sampai dakwah tauhid, mati kepada zaman jahiliyah ketika tidak ada pendakwah tauhid, tauhid tidak kita pun, kita tak boleh jazam dia tak diazab. Bahkan kita kata kemungkinan dia sampai hujah, kita tak tahu. Tak ni, tak ada pis apa ni. Kita belum baca kitab ni. Kita masih berhenti pada perkataan musannif kufur asli. Kufur dan kufur asli. Dan kita masih lagi sedang elaborate perkataan ini, kufur asli ini. Dia dia sahabi sebab dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Saya ingat ana ada, tapi yang tak sure dia punya terjak. Tapi memang dia sebut, Nabi ada sebut, diriwayatkan. Sebab bagi ahli kuliah memang dia ahli syurga lah. Pasal dia memang sahabat pun. Pasal dia masuk Islam dengan Nabi, dia percaya Nabi. Walaupun yang ulama ada khilaf, tapi yang zahirnya ahli kuliah dia hunafa, ini mati atas tauhid. Wa in kana lam taqum alayhi al-hujjah fa amruhu ila Allah Ta'ala. Adapun kalau tidak tegak padanya hujjah, maka urusannya kita serah kepada Allah Ta'ala. So itu kita kata. Dan banyak lagi nak kita nak baca daripada fatwa. Ada lagi kita nak baca lagi. Pasal masalah ni masalah yang rumit dan jadi isu dalam kalangan orang yang ikut ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah ini. Dia pun tidak faham masalah ini dengan baik. So selalu jadi isu dalam masalah ini. Di antara kita nak baca fatwa yang datang berkenaan dengan apa lagi fatwa ulama. Di sini kita boleh bacakan juga fatwa lain ada imam. Di antaranya fatwa Syekh Abdul Aziz Ibn Hamad. Abdul Aziz bin Hamad ni siapa? Cucu kepada Syekh Ahmad Wahab dari sulah anak dia yang perempuan. Juga dia kata di sini ditanya kepada beliau rahimahullah, soalan dia tanya beliau beberapa soalan. Wa amma soalu thalith, adapun soalan yang ketiga. Wa huwa qawlukum, kata beliau, itulah pertanyaan kamu. Qad warada al-islamu yahdimu ma qablah wa fi riwayah yajubu ma qablah wa fi hadith hajjatul wada' ala inna dam al-jahiliyah kulluhu mawdu' ila akhirih. Wa dhahara min jawabikum anna al-mu'mina billahi wa rasulihi idha qala aw fa'ala ma yakunu kufran jahlan minhum bidhalika fala tukaffirunahu hatta taquma alayhi al-hujjatu risaliyah. Fa hal law qutila man hadha haluhu qabla dhuhuri hadhihi ad-da'wah mawdu'un am la aw la. Soalan ketiga ditanya kepada Syekh Abdul Aziz bin Hamad, cucu kepada Syekh Abdul Wahab rahimahullah, qadhi dir'iyah pada zaman beliau, pada zaman tersebut. Adapun perkataan kamu telah sampai hadis Islam menghapuskan apa yang sebelumnya, dan hadan riwayat lain menghapuskan apa yang sebelumnya, dan hadis dalam hati wadah Abi kata sesungguhnya darah jahiliyah semuanya dihapuskan, yakni tidak dikenakan qisas masa jahiliyah, kau ni bunuh kau ni, ini semua dengan masuk Islam dimaafkan, tidak lagi diambil kira. Dan telah zahir pada kami daripada jawapan kamu, jawapan ulama-ulama, bahawa orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, jikalau dia mengatakan atau melakukan apa yang merupakan kufur kerana jahil, maka kamu tidak kafirkan dia sehingga tegak padanya hujah Rasul. Maka jikalau dia dibunuh sebelum datang padanya dakwah tauhid,
Soalan ni tanya, orang yang mati dalam keadaan masa sebelum datang dakwah Syekh Ahmad Wahab, masyarakat masa tu jahiliah syirik di Najd ini, dan berlaku perang, dan pada zaman tu banyak perang kabilah, bunuh orang ni, bunuh orang ni. So apa hukum darah dia? Adakah darahnya juga tidak diambil kira? Yang ni tak perlu kisah, tak perlu diat, kerana mati dalam keadaan syirik. Fanaqul idza kana ya'malu bil kufri wa syirki li jahlihi wa adamu wa adami man yunabbihuhu la nahkum bi kufrihi hatta tuqamu alayhi al hujjah wa lam nahkum bi annahu walakin la nahkum bi annahu muslim بل نقول عمله هذا كفر يبيح المال والدم وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص لعدم قيام الحجة عليه لا يقال إن لم يكن كافرا فهو مسلم بل نقول عمله عمل الكفار وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه متوقف على بلوغ الحجة الرسالية إليه لقد kami, maka jawabnya, kata Syekh Abdul Aziz bin Hamad, jikalau dia beramal dengan kufur dan syirik, maksudnya dia hidup pada zaman itu, kehidupannya, amalan dia, amalan syirik, sembah kubur, sembah wali, kerana jahil, dan tidak ada yang hendak memberitahu kepadanya, tidak ada ulama tauhid nak cerita, maksud dia syirik, kita tidak hukum dengan kekufurannya sehingga datang hujah, tetapi kita juga tidak hukum dia sebagai Muslim yang dah mati ni sekarang. Bahkan kita kata amalan dia masa hidup amalan syirik yang menghalalkan darah dan hartanya. Walaupun kita tidak hukum ke atas individu ini secara khusus kerana tidak tegak padanya hujah, tetapi tidak kita katakan, memandangkan kita tidak kata dia kafir, maka dia Muslim. Tak boleh kata macam tu, sebab dia sekarang amalan dia syirik. Bahkan kita kata amalannya amalan kufar, amalan orang kafir, dan meletakkan hukum ke atas dia secara individu sebagai kafir kekal dalam neraka, ini terhenti pada sampai atau tidak sampainya hujah Rasul. وَقَدْ ذَكَرَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ أَصْحَابَ الْفَتَرَاتِ يُمْتَحَنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْعَرَصَاتِ وَلَمْ يَجْعَلُوا حُكْمَهُمْ حُكْمَ الْكُفَّارِ وَلَا حُكْمَ الْأَبْرَارِ. Ahli ilmu telah menyebutkan bahawa ahli fatrah akan diuji di padang mahsyar di hari kiamat, dan ulama tidak memasukkan mereka dalam hukum kafir dan tidak juga hukum beriman. Wa amma hukmu hadha asy-syakhs idza qutila thumma aslama qatalahu thumma aslama qatiluhu fa inna la nahkum bidiyatihi ala qatilihi idza aslama bal naqul al-islamu yajubu ma qablahu li anna al-qatila qatalahu fi hali kufrihi wallahu a'lam. Adapun orang ini, jikalau dia dibunuh masa dia dalam keadaan tersebut, dia hidup dia dengan syirik, dia dibunuh, kemudian pembunuhnya masuk Islam, ni pembunuhnya ikut dakwah tauhid dan meninggalkan syirik, maka kita tidak hukum dengan diatnya kepada pembunuhnya setelah dia Islam, kerana kita kata Islam menghapuskan sebelumnya, kerana pembunuh telah membunuhnya ketika kufurnya. Wallahu a'lam. Jadi maknanya kita kata orang kafir, dia bunuh orang dan dia masuk Islam, kita tak kata, kecuali kalau orang yang dia bunuh tu orang kafir lah. Dia bunuh orang kafir yang lain, dia masuk Islam, kita tak perlu kisah dia, tak perlu diat dia, kerana dia melakukan perkara tersebut dalam keadaan kufur. Sekarang dia masuk Islam, Islam menghapuskan semua dosa dia, kan? طيب di antara juga kita nak bacakan beberapa fatwa yang menunjukkan bagaimana ulama telah memfatwakan orang yang mati dalam keadaan musyrik walaupun dia jahil, maka di muamalahnya ialah seperti muamalah orang musyrik.
Ini fatwa ditanya kepada Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Fatwa, rambut fatwa ini adalah 3548 dan tarikhnya ialah pada 18 bulan 3 1401 Hijrah. Dan 3 bulan apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Soal, يقول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Soalan, pertanyaan dia kata, Allah Ta'ala telah berfirman, tidak boleh bagi Nabi dan orang beriman untuk beristighfar bagi pihak orang musyrikin, walaupun mereka itu adalah saudara yang paling dekat. Setelah jelas kepada mereka bahawasanya orang musyrikin itu termasuk ahli neraka jahim. Inna zahir al-ayah as-sabiqah, sesungguhnya zahir ayat yang terdahulu ini, yamna'ul istighfar lil musyrikin walau kanu min zawil qarabah. Tidak boleh beristighfar, minta ampun, minta doa bagi pihak orang yang musyrik walaupun dia daripada keluarga yang dekat. Wal kathiru minna nahnu a'rabul badiyah man lahu walidani wa aqriba wa qad i'tadu adh-dhabha 'inda al-qubur wa tawassuli bi ahliha wa taqdim an-nuzur wal isti'anati bi tawsit ahli al-qubur fi fakk al-qurubat wa shifa' al-mardha wa qad matu 'ala dhalika wa lam yasilhum man yu'arrifuhum معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله ولم يصلهم من يعلمهم أن النذور والدعاء عبادة لا يصح صرفها إلا لله وحده فهل يصح المشي في جنائزهم والصلاة عليهم والدعاء والاستغفار لهم وقضاء حجهم وتصدق عليهم. سؤالان دي دي kata, kebanyakan kami orang badui. Soalan dia ni orang badui lah. Mempunyai ibu ayah dan kaum kerabat keluarga yang telah terbiasa hidup mereka itu menyembelih di sisi kuburan dan bertawassul dengan orang mati dan memberikan nazar dan meminta pertolongan dengan perantaraan ahli kubur, orang matilah, dalam menyelesaikan masalah mereka dan menyembuhkan orang sakit. Dan mereka telah mati dalam keadaan ini dan tidak sampai kepada mereka orang yang menerangkan kepada mereka makna tauhid dan makna la ilaha illallah, dan tidak sampai kepada mereka orang yang mengajarkan mereka bahawa nazar dan doa itu ibadah, tidak boleh dialihkan untuk selain Allah. Maka bolehkah kita mengiringi jenazah mereka dan salat ke atas jenazah mereka dan mendoakan dan beristighfar bagi pihak mereka dan mengqadakan haji mereka dan bersedekah bagi pihak mereka? Tentulah mereka ni hidup salat, puasa, zakat. Tapi ada yang tak sempat pergi haji, ada yang tertinggal qada salat. Tapi mereka hidup dalam keadaan syirik. Ha? Walaupun mereka mengaku Muslim, itu maksud. Al-jawabu. Ha, jawapan daripada Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Man mata ala al-halati allati wusifat, la yajuzu al-mashyu fi janazatihi, wala al-salatu alayhi, wala al-du'a'u, wala al-istighfaru lah. ولا قضاء حجه ولا تصدق عنه لأن أعماله المذكورة أعمال شركية. Jawapannya kata Syekh bin Baz, sesiapa yang mati dalam keadaan yang disifatkan begitu, tidak bolehlah mengiringi jenazahnya dan tidak boleh salat jenazahnya dan tidak boleh didoakan bagi pihaknya dan tidak boleh diminta istighfar bagi pihaknya dan tidak boleh qada hajinya dan bersedekah bagi pihaknya, kerana amalannya yang disebutkan itu amalan syirik. وقد قال سبحانه وتعالى في الآية السابقة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. Dan telah dilalu ayat yang kamu sebut di atas tadi, tidak boleh orang bagi nabi dan orang mukmin beristighfar bagi pihak orang musyrikin walaupun saudara yang terdekat. Kalau dia tak tahu, dia tak terima langsung perangai yang mengatakan yang dibuat itu salah. Ini soalan tadi. Ya, ni soalan. Dan tidak sampai kepada mereka orang yang menerangkan makna tauhid. Termasuk golongan itu. Memang soalan pasal golongan ni sekarang. Kita tak cerita pasal orang musyrikin yang duduk di Taman Tun, yang tahu ada yayasan taklim, yang boleh buka YouTube. Bukan. Ini cerita pasal orang musyrikin yang mereka ni solat puasa tapi buat syirik dan mereka duduk di badui, tak sampai pada mereka telefon, televisyen, semua tak ada.
ولما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال استأذنت ربي في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي واستأذنته في زيارة قبرها فأذن لي. Dan telah sabit pada Nabi SAW, Nabi kata, aku minta izin kepada Tuhanku untuk beristighfar bagi pihak ibuku, lalu tidak izinkan. Kenapa tak izin? Kenapa Allah tak izin? Pasal Nabi, mak Nabi mati dalam keadaan syirik zahirnya. Dan aku telah minta izin pada Tuhanku untuk menziarahi kuburnya, lalu diizinkan. Walaisu ma'zurin bima yuqal anhum annahum lam ya'tihim man yubayyin lahum anna hadhihi al-umur al-madhkura allati yartakibunaha syirk li'anna al-adillata 'alayha fil Qur'an al-Karim wadhiha wa ahlu al-'ilmi mawjudun bayna adhhurihim fa fi imkanihim as-su'al 'amma hum 'alayhi min asy-syirk lakinnahum qad a'radu wa radu bima hum 'alayhi. Dan tidak boleh kita kata dan mereka tidak diberi uzur dengan apa yang disebut bahawa tidak datang kepada mereka orang yang menjelaskan bahawa apa yang mereka buat ni syirik, kerana dalilnya jelas dalam Quran dan ulama wujud, dan mereka boleh ada kemungkinan untuk bertanya, tetapi mereka yang berpaling tidak ambil indah dan redha dengan syirik mereka. Juga ditanya soalan kepada Lajnah Daimah Arab Saudi. Soalan dia kata di sini, kita boleh terjemah soalan dia. Berkenaan dengan orang yang salat berimamkan dengan imam yang musyrik yang bernisbah kepada Islam, yang imam sufi lah. Siapa hukum salat di belakang imam dia sufi, habib dan sebagainya. Yang menyembelih untuk wali dan menyeru mereka dan bernazar untuk mereka dan tawaf di kubur mereka dan pergi musafir ke kubur-kubur dan selainnya. Sebab dia kata kerana perkara ni banyak berlaku kepada kami, dia orang yang tanya ni ahli dakwah. So dia kata apa nak bagi tahu kepada orang duk tanya kami, kami ni pendakwah. Orang duk tanya kami apa hukum solat di belakang imam yang macam ini yang banyak kami jumpa di negeri-negeri Islam. Dan telah berulang-ulang soalan berkenaan perkara ini daripada saudara kami daripada ahli pertubuhan Ansarus Sunnah di Sudan. Ketika kami pergi berdakwah di Sudan pada tahun ini, orang yang tanya ni maknanya ini ulama lah, pendakwah. Dan kamu, yakni pihak Lajnah Daimah, telah minta kepada kami untuk menulis soalan kepada kamu untuk bertanya masalah ini. Syekh bin Bas lah ni. Maka jawab Lajnah Daimah, alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulihi wa alihi wa sahbihi wa ba'du. Maka jawapan dia, man nazara li ghairillah aw dhabaha li ghairillah aw da'a li ghairillah fi ma wara' al asbab al adiyah ka du'aihi li shifa'i maridin aw li ata'i dhurriyyah aw nida'i ghaibin li tafrij kurbah aw maytin li daf'i bala'in aw tafa bil qubur aw shadda al rihala li shay'in min hadhihi al umur aw al isti'anati bil asnam wa nahwaha min al jamadat fa huwa mushrikun shirkan akbar la tasihhu salatuhu fi nafsihi فلا يجوز الاهتمام به في الصلاه ولا تصح الصلاه وراءه لشركه. Barang siapa yang menazar demi selain Allah, menyembelih demi selain Allah, berdoa kepada selain Allah dalam perkara yang bukan sebab-sebab adat yang biasa, seperti minta sembuhkan penyakit atau memberikan zuriat atau memanggilnya secara ghaib untuk melepaskannya daripada kesusahan atau meminta hajat kepada mayat untuk menghalang daripada berlakunya bala, atau tawaf kepada kubur dengan niat menyembah orang mati lah, atau pergi bermusafir ke kubur-kubur untuk menyembah orang mati ini, atau minta pertolongan dengan berhala dan seumpama daripada benda-benda yang pejal, termasuklah orang mati lah, maka dia adalah musyrik, syirik akbar. Tidak sah salatnya pada dirinya, maka tidak sah jugalah berimam dengannya dalam salat, dan tidak sah salat berimamkan dia kerana syiriknya. Wabillahi taufiq wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa alihi wa sahbihi sallam. Ditandatangan oleh Ibn Baz, Abdul Razak Afifi, Abdullah ibn Ghudyan dan Abdullah ibn Qa'ud. Juga ditanya soalan fatwa nombor 1661. Ini tadi termasuk capal. Ya, ini memang soalan mesti lipat lah ni. Soalan mesti lipat lah ni. Siapa lagi? Manin Nas. Siapa lagi orang tu kalau bukan lipat? Baik. Soalan tentang satu golongan orang Islam yang hidup di sempadan utara Saudi. Ini soalan datang daripada orang Saudi. Yang mereka ni duduk sempadan dengan negeri Iraq.
dan di Iraq itu ada orang yang bermazhab Syiah Ja'fariyah. So dia kata telah jadi dua kelompok. Satu golongan kami tak mau makan sembelihan mereka, ada yang nak makan. Dan kami tanya, adakah boleh halal kita makan sembelihan orang yang kita tahu mereka ni menyeru Hasan, Husin, Ali dan wali-wali mereka ketika susah dan senang. Maksudnya, apa hukum nak makan sembelihan orang Syiah ini sedangkan mereka ni dalam ibadat mereka, doa mereka, ya Ali, ya Hasan, ya Husin, na'udzubillah min zalik. Jawapan fatwa dengan ada imam, alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulihi wa alihi wa sahbihi wa ba'du. إذا كان الأمر كما ذكر السائل من أن الجماعة الذين لديه من الجعثرية يدعون عليا والحسن والحسين وسادتهم فهم مشركون مرتدون عن الإسلام والعياذ بالله لا يحل الأكل من ذبائحهم لأنها ميتة ولو ذكروا عليها اسم الله. Jawapan, jikalaulah mereka itu seperti yang disebutkan oleh petanya bahawa golongan Ja'fariyah ini, Syiah Ja'fariyah, Syiah Imamiyah, mereka ini berdoa meminta hajat kepada Ali, Hasan dan Husin dan imam-imam mereka, maka mereka adalah musyrikun murtad daripada Islam. Wal'iyadzu billah. Tidak halal memakan sembelihan mereka kerana ianya bangkai. Walaupun mereka menyembelih dengan menyebut nama Allah. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ditandangkan oleh Ibn Baz, Abdul Razak Fifi, Abdullah bin Ghudian, Abdullah bin Qud. Ha. Juga soalan yang sama datang berkenaan hukum berkahwin dengan golongan Syiah. Juga samalah, dia kata wala yahillu lana an natazawwaja min nisaihim wala yahillu lana an na'kula min dhabaihim fala yahillu an nuzawwijahumul muslimat. Dia kata, tak boleh bayi kahwin dengan wanita muslim, tidak halal untuk kita berkahwin dengan wanita mereka dan tak halal makan sembelihan mereka. Ustaz. Ya. Ini secara spesifik. Boleh kita kata Khawarij Mu'tazilah tak masuk dalam perbincangan kita sebab mereka bukan musyrik. Mereka melakukan perkara kufur yang bukan syirik akbar. Kufur mereka perkara lain. Akidah Mu'tazilah kufur. So kita jelaskan, kalau kita baca fatwa-fatwa ni kita perincikan di sini. Okay, isunya adalah kita kena faham perkara kufur. Orang yang melakukan perkara kufur setelah dia mengucapkan dua kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita kata di sana ada perkara yang menjadi uzur untuk dia. Kalau dia tak tahu benda tersebut dan dia buat, walaupun benda itu kufur, kita tak kata dia kafir. Bahkan kita kata dia muslim, mukmin, tapi fasik, mubtadi', akidah dia kufur. Ya, betul. Ada satu perkara macam itu. Ada perkara yang lain pula, kalau dia buat walaupun jahil, walaupun dia jahil, disebabkan dia buat benda kufur, benda syirik tersebut, kita kata dia musyrik, kafir, jahil, walaupun dia jahil. Cuma kita tengok kalau dia di akhirat, hukumnya di akhirat dari segi azab, tak kena azab, ataupun hukumnya di dunia dari segi kita nak jatuhkan kepada dia hukuman murtad, halal darahnya atau tak halal darahnya, maka itu bergantung kepada tegaknya hujah. Yang dimaksudkan dengan kufur yang pertama, jenis pertama tadi, ialah perkara kufur yang berkaitan dengan masalah-masalah yang tidak jelas, yang memerlukan pendalilan yang mendalam, seperti ingkar istiwa dengan makna takwil. So sekarang orang yang mengatakan istawa dengan makna istawa, dia tak ingkar istiwa secara zahir. Nah, kalau kita tanya Mu'tazilah, adakah Allah beristiwa di atas arasy, dia kata ya. Maksudnya, semua orang Islam, sama ada Ahli Sunnah, Mu'tazilah, Khawarij, Asy'ariyah, Maturidiyah, bersetuju Allah Ta'ala beristiwa di atas arasy. Dan kita boleh sebut perkataan, tidak ada masalah. Cuma, khilafnya apa dia? Apa makna? Apa makna istiwa? So, hakikatnya orang yang mentakwilkan makna istiwa kepada istilah, diubah makna, hakikatnya perbuatan dia sama macam orang yang ingkar sifat istiwa. Itu maksud ulama. Sama dia macam Jahmiyah. Jahmiyah dia ingkar istiwa, dia kata Tuhan tak istiwa. Ah, Tuhan tak istiwa ini kufur, pasal lawan dengan nas Quran.
Jahmiyah kata ni bukan ayat Quran, kami tak percaya ni ayat Quran. Ni dia kata sahabat ubah, na'udzubillah min zalik. Ini kufur. Hakikatnya akidah Asy'ariyah, akidah Maturidiyah, akidah Ibadiyah, akidah Mu'tazilah yang mentakwilkan istiwa dengan makna istila akan balik penyudahnya kembali kepada akidah Jahmiyah yang menafikan terus istiwa. Itu maksud. So yang ni kita kata kufur dia bukan pada perkataan dia, tapi pada akibat perkataan dia. So ahli sunnah wal jamaah tidak hukum orang Islam based on kesan perbuatan dia. Kesan perbuatan dia adalah kufur, kita tak kata dia kafir. Semata-mata itu. Sehinggalah kita tegaskan kepada dia, kamu tahu tak bahawa perkataan kamu istawa ini maknanya istilah, hakikatnya kembali kepada perkataan Jahmiyah. Dan dalilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000, 2000, 3000 dalil. Kita dah bagi dalil ni semua. Itu dia kata, tak, aku tak peduli Jahmiyah ke tak Jahmiyah ke, aku nak takwil juga. Ketika itu kita kata kamu macam Jahmiyah Sofwan, kafir jugalah. Tapi hakikatnya sekarang golongan Asy'ariyah itu lah pendirian dia. Hakikat Asy'ariyah kita ada sekarang kuburiyun. Sebelum cerita pasal istiwa, kita cerita pasal kubur dulu. Tak bincang istiwa dengan mereka, buang masa. Nak bincang istiwa, kita kena isbat di Islam dulu. Ada pun yang ada dekat kita sekarang ni penyembah kubur. Apa cerita dia dengan istiwa atau istiwa? Tak masuk langsung. Tak ada kaitan. Kita tak pergi berdebat dengan dia isu istiwa atau istiwa ni. Kita nak cerita dia lah sekarang ni, hang ni mengucap dulu kalimah syahadah dulu. Sudah nak cerita pasal istiwa atau istiwa. Itu maksud. Itu parang naik tak pala ni. Cakap dia tu parang naik tak pala. Nampak je lah. Tapi patutlah Syekh Mak Duhak diperangi. Patutlah dia dicelah, dicemuh, ditolak. Maruf lah. Betul lah. Memang macam tu lah hakikatnya. Tak faham ni. Penyembah kubur ni macam mana dia, macam mana kita hukum dia penyembah kubur ni? Dia panggil orang mati. Madad Abdul Qadir Jalani. Tengok dalam TV Al-Hijrah tu. Penyembah kubur tu bukan mesti depan-depan dia kubur. Memanglah mereka ni akan pergi kubur, tapi masa dia pergi kubur dia tak masuk dalam TV Hijrah. Kan? Tapi yang dia panggil tu siapa? Orang mati dalam kubur. Orang Arab Jahiliyah masa dia panggil ya, panggil Lata. Lata tu siapa? Mati dalam kubur. Kan? So hakikatnya dia menyembah tu, kita panggil dia sembah kubur. Dia kata dia tak sembah, dia doa saja. Eh, kita bincang ni. Ni kita datang bab ni. Ni lah ayat dia. Kita duduk jelas Ibrahim ni dah syubhat dia. Wa in qalu innahum juhal. Nah, dia kata tak sembah, dia panggil. Itu semua syubhat tak boleh pakai. Syubhat dalam tauhid uluhiyah tak jadi uzur. Itu kaedah. Sebab tauhid uluhiyah jelas nas dia. Okay, sekarang ni masalah isu sekarang. Golongan sufi yang duk sembah kubur sekarang ni, yang pakai capal apa semua ni. Okay, dia sekarang panggil orang mati, dia minta hajat kepada orang mati. Orang mati, yang dia panggil tu mati. Madad ya Rasulullah. Rasulullah sekarang hidup ke mati? Mati. Ada kursi satu. Ha? Sama aja dia letak kursi macam rakam atau tak letak kursi macam rakam, tak kisah. Tak kisah. Pasal sekarang ni dia, yang dia panggil dalam dalam doa dia minta tolong, wahai Abdul Qadir ni. Abdul Qadir ni di mana? Ustaz, kalau macam tu, lebih baik kita sembahyang seorang di rumah, tak payah pergi jemaah. Kalau 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 imamnya yang berkapal ni lah. Itu imam wajib lah. Kalau ada imam kita musyrik, mana boleh kita pergi solat di masjid? Baik, di rumah seorang-seorang. Kena solat di rumah lah. Maksud, kalau kita pergi solat pun, dia tak sah. Kena ulang balik sembahyang. Buat apa? Orang menyusahkan diri. Kecuali kalau sembahyang Jumaat lah. Kalau sembahyang Jumaat, kita pergi solat untuk mengelakkan fitnah. But betul repeat lah Zuhur. Apa masalah? Bukan susah pun. Kita repeat di rumah lah. Kan? Ataupun kita carilah masjid yang imam dia zahirnya Muslim, yang tak di, yang tak diketahui. Eh, ada. Jangan kata tak ada, ada. Ada. Bukan semua yang 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 ngaji sifat 20 macam itu. Kita tak kata juga. Contoh, contoh macam Masjid Taqwa. Ada satu dua aja yang yang apa tu, yang kata'i tu, yang betul tak diubah. Ini kita kata yang lain, kita hukum zahir. Kita hukum zahir. Kalau kalau satu orang tak tahu sampai ke satu masjid,
zahirnya Malaysia ni negara Islam, dia tak tahu. Dia tak tahu pun kata tu imam ni penyembah kubur dan sebagainya. Dia solat. Dia kata, alhamdulillah solat dia sah sebab dia hukum dengan zahir. Cuma orang yang tahu, tak boleh lah. Orang yang tahu tak boleh lah. Itu cerita dia. Dari segi hukum, kita pakai hukum zahir ni setiap orang dengan ilmu dia masing-masing. Ilmu dia dengan masing-masing. So kita kata sekarang ni, orang yang menyembah kubur, walaupun dia jahil, ulama' ahli sunnah wal jamaah sekarang ni, ulama' dakwah, bersepakat bahawa orang yang buat syirik, walaupun dia mengucap dua kalimat syahadah, walaupun dia jahil, adalah kafir, adalah musyrik, dihukum di dunia. Cuma di akhirat, di akhirat di sini datang perbahasan, apa hukum dari segi azab, apa hukum dari segi kekal di neraka. Yang ni baru datang isu tegak atau tidak tegaknya hujah. Tegak hujah, tak tegak hujah, ini cerita untuk dia diazab. Dari segi azab apa dia? Azab dunia atau azab akhirat? Ada azab dunia maksudnya hukum dia sebagai murtad, diperangi dan sebagainya. Yang kita akan datang masalah sekejap lagi. Dari segi halal darahnya, tak halal darahnya. So yang ni bergantung kepada tegak hujah. Maksudnya kalau dia satu penduduk kampung yang memang hidup dalam keadaan akidah sufi, akidah sembah kubur, kita tak bolehlah. Kerajaan Islam tak boleh hantar tentera terus pergi perang dengan mereka, kata mereka ni orang musyrikin, tak boleh. Sebab mereka jahil, mereka tak tahu. Sehingga ditegakkan hujah, disampaikan mahajjah, maka setelah mereka ingkar dan enggan menerima Islam, barulah dijatuhkan hukuman murtad atau sebagai kafir harbi dan sebagainya. Itu maksud. Adapun sebelum itu tidak. Sebelum itu kita kata mereka kafir jahil. Kafir jahil, kita tak hukum, kita tak halalkan darah dia. Dan kalau dia mati, kita tak jazam dia dengan neraka, kita serahkan dia kepada Allah Ta'ala. Dan yang rajihnya mereka ni seperti ahli fatrah, akan diuji di padang mahsyar. Itu maksud. Yang Sayyidina Abu Bakar serang lepas dia jadi khalifah tu masuk dulu mana? Itu mereka itu orang murtad yang telah sampai hujah. Dia dah Islam, tapi dia depa ni semua masuk Islam zaman Nabi. Bila Nabi wafat, depa jadi murtad. Murtad diperangi. Orang yang murtad darahnya tidak boleh disimpan. Siapa Sayyidina Umar mula bangkang ni? Ha? Sayyidina Umar mula-mula bangkang ni? Sayyidina Umar mula-mula bangkang sebab depa masih solat. Cuma depa tak nak bayar zakat. Kan? So Abu Bakar telah tegakkan hujah. Nabi kata syarat untuk Islam sah solat dan zakat. Bukan solat saja. Kan? So sekarang ni kalau you solat tapi you tak iktiraf zakat wajib, samalah. So memang ada kekeliruan pasal depa ni solat. Ya, masyarakat sekarang macam tu lah. Itulah kekeliruan yang timbul dengan orang yang penyembah kubur sekarang. Dia kata mereka ni solat. Inilah juga kekeliruan yang muncul di zaman Syekh Ahmad Duhak. Kekeliruan yang berlaku pada abang dia, Syekh Sulaiman. Kata macam mana kita nak kata mereka musyrik? Mereka solat, mereka puasa, mereka zakat, mereka pergi haji. Syubhat orang yang tak mau kafir ke Rafidah. Dia kata macam mana kita kata Syiah kafir sedangkan dia pergi haji, pergi umrah? Azhawa. Dia syubhat. Tanggungjawab siapa yang nak bagi sampaikan hujah ni? Siapa-siapa yang boleh sampai kita, hujah? Kita lah di sini. Kita di masyarakat kita. Okey, sampai hujah kita akan bincang. Apa maksud sampai hujah? Okey. So point dia kita kata tadi, isu dia mengucap dua kalimah syahadah, isu dia salat, itu cerita lain. Itu dia menzahirkan Islam. Sesiapa yang tidak tahu hakikat dia sebagai musyrik dan zahir pada orang itu dia Muslim, maka bolehlah bagi orang tersebut beramalah dengan dia sebagai Muslim. So sekarang orang yang jaga pintu immigration, dia tak diwajibkan tanya, kamu ada sebut madad ya Husin? Tak. Dia datang, dia tunjuk pasport IC Islam, jantina lelaki. Dia tak berwajib tanya hang pondan ke, LGBT ke? Tak. Immigration tak salah. Dia tak ada kata, apa pasal point immigration bagi dia tu masuk buat umrah? Ada, saya tak salah. Dia tak diwajibkan untuk tanya pun, kamu ni di Malaysia, kamu ni lelaki ke perempuan? Pondan ke? Tak wajib tanya. Dokumen sah. So datang dokumen dia Islam. So immigration kata, kita ada dokumen, dia orang Islam, kita lepas masuk lah.
Itu saja. Kan? So macam kita kata tadi, kita pergi masjid, kita tak tahu kata masjid tu imam dia kuburi. Kita tak tahu. Kita baru sampai. Kita tak kenal pun mana satu tu imam yang kuburi, bukan kuburi. Zahirnya dia Muslim. Kita solat. Tapi lepas tu orang bagi tahu kat kita. Dia kata, ui tadi hantar ada imam yang semayang tu. Itu tekong yang Hanana. Oh ya ke? Ha ya ni tengok dalam TV hijrah keluar. Tekong yang Hanana. Ulanglah solat dia. Kalau masih ada waktu, kalau waktu dah habis, qadha lah. Itu saja. Ha, kan? Tapi kalau siapa pun tak habaq kat dia, sampai sudah. Ha, kan? Dia kata, tak apalah. Solat dia sah. Dia terima oleh Allah Ta'ala. Maksud, Zahir ni Islam. Tapi kata 30 tahun lepas tu, kata, eh, ni bukan tu imam yang aku pernah solat 30 tahun lepas tu kah? Pasal apa ni dia keluar hidup Yahanana madat-madat ni? Dia kata, memang dia macam tu daripada dulu lagi. Oh iya kah sejak 30 tahun dulu? 30, 40 tahun dulu sebelum ni tu lagi lah. Maksud dia kena qadha lah solat dia 30 tahun dulu. Itu saja. Kan susah? Tak susah. Ataupun dia bertawabat saja. Tak, bukan isu. Dia bukan tinggal solat dengan sengaja. Dia solat tak sengaja macam orang tidur lah. Kan? Macam orang tertidur lah kan sekarang ni. Macam orang terlupa ambil wudu. Kan? Dia tak tahu. Dia ingat dia wudu dia ada lagi. Kan? Itulah hukum dia. So sekarang orang yang solat, bersolatkan imam yang sebenarnya musyrik tapi dia tak tahu kata orang tu musyrik sebab zahirnya Muslim. So kita kata, siapa pun yang kita jumpa, yang kita tak kenal dan dia main kita, dia mengucap dua kalimah syahadah. Kita tengok dia solat. So tidak diwajibkan kepada kita untuk pergi sesat. Hang ni apa? Naqsyabandi ke dak kah? Sufi ke dak kah? Dak. Manangkan dia solat, dia mengucap dua kalimah syahadah, kita kata zahirnya adalah Muslim. Sehingga terbukti sebaliknya. Sehingga terbukti sebaliknya. Ha, kan? Satu orang tak kenal Siti Kasim. Kita tengok nama Siti. Siti nama orang Islam. Kasim, Kasim nama orang Islam. Dalam IC Melayu Islam. Kan? Lepas tu dia pun anggap orang tu Muslim lah. Dia tak tahu. Dia tak tahu kata Siti Kasim ni macam mana hakikat dia. So kita kata, ya, you boleh muamalah dengan dia sebagai Muslimah. Sampailah datang dalil hujah kepada kamu. Kata dia bukan Muslimah. Hakikatnya dia telah murtad. Kan? So itu kita kata macam itulah hukumnya, kaedah dia. Kaedah dia macam orang munafik. Orang munafik macam itulah. Lepas tu Nabi tak salahkan sahabat yang tidak tahu Abdullah bin Ubay bin Salul ni kafir. Ada sahabat, bahkan majoriti sahabat zaman Nabi mempertahankan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan mereka tak pernah tahu kata dia ni sebabnya munafik. Sampailah dia mati, Allah Ta'ala larang Nabi solat atas jenazah dia. Itu je lah. Kalau imam tu dia mengajar sifat 20, cukup bukti ke kita? Tak, sifat 20 tak mesti yang musyrik. Itu kita kata tadi, mengajar sifat 20 bukan musyrik. Itu ahli bid'ah. Itu ahli bid'ah. Dan bukan semua orang asyairah musyrik. Kecuali kalau dia mengajar wahdatul wujud. Memang dia mengajar yahanana. Dia mengajar benda-benda yang boleh tahu, bila minta hajat dengan orang mati jelah dia sebut begitu. Ha, tu tak boleh lah. Pada tujuh ni cabang dia pedasar dia. Tak. Bukan. Tapi dia adalah kelaziman akidah asy'ariyah. So ada asy'ariyah yang beriltizam dengan waktu wujud, ada yang menolak waktu wujud. Bahkan ulama yang mengkafirkan Ibnu Arabi, majoritinya ulama asy'ariyah. Majoriti yang keluar fatwa Ibnu Arabi kafir sebelum Ibnu Taimiyah, ulama asy'ariyah. Kan? So bukan semua asy'ariyah waktu wujud, tapi dia adalah kelaziman akidah asy'ariyah, kelaziman yang mendalam. Sebahagian asy'ariyah beriltizam dengan akidah tersebut lalu mereka menjadi ahli wahdatul wujud, dan sebahagian yang lain tak terima dan tak mengaku. So kita balik kepada isu iltizam tadi, kelaziman. Kecuali kalau dia sarih, dia percaya, dia kata memang Tuhan dengan saya sama, saya Tuhan, dia Tuhan, saya adalah dia, dia adalah saya. Ha, tu habislah. Jelah dia dah mengaku dia Tuhan, apa lagi? Kepiak lah. Kan? Nah, itu kita tak boleh kata. Itu datanglah fatwa Mufti Johor tu. Mufti Johor, asyairah. Tapi dia kafirkan asyairah. Dan fatwa dia yang kita pakai di Malaysia untuk mengkafirkan mengkafirkan ahli waktu wujud. Kan? Fatwa dia jelas. Kan? Walaupun dia asyairah. So, asyairah kena turut satu bab. Jangan terbayang asyairah dalam bab kita bincang hari ni. Jangan terbayang khawarij. Jangan terbayang mu'tazilah. Ini kita cerita pasal orang yang memang sufi
totok penyembah kubur, ubadul kubur, kuburiyun. Tak kira apa akidah dia, sama ada dia Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, Ibadiyah, Khawarij. Tu cerita belakang. Tu tu masalah keimanan dia dalam teologi. Tu macam-macam boleh jadi. Isu yang kita nak bincang di sini, masalah uluhiyah dia macam mana. Semata-mata Asy'ariyah kata makna ilah adalah pencipta, itu tidak menjadikan dia musyrik. Sebab itu ulama Asy'ariyah yang awal, bila mereka takwilkan makna ilah kepada makna Rabb, mereka tak buat syirik. Sebab mereka kata kelaziman daripada ilah itu adalah Rabb, tidak disembah kecuali dia. So mereka masih tak buat syirik. Cuma kita kata pendapat kamu yang mentakwil makna ilah kepada makna Rabb membuka pintu syirik. So apa yang berlaku di akhir zaman, datang golongan yang mengikut akidah Asy'ariyah menjadikan ini sebagai batu loncatan untuk mereka buat syirik. Sama juga akidah Syiah yang awal. Akidah Syiah yang awal zaman Ali bin Abi Talib, kita tak kata akidah Syiah yang awal yang mengatakan Ali adalah yang paling afdal, Ali lah khalifah yang berhak dan sebagainya. Akidah tu tak kufur walaupun dia sesat. Tetapi dia membuka ruang kepada orang yang nak jadi musyrik guna akidah ini untuk membenarkan syiriknya. Itu maksud. So sekarang golongan sufi kuburi yang semua kubur ini, mereka ni sebenarnya memperalatkan akidah Asy'ariyah untuk membenarkan syirik mereka. Yang ulama Asy'ariyah yang besar-besar pun tak pernah setuju. Itu maksud. So datang Habib kata sebenarnya makna ilah ni adalah pencipta. So selagi kita tak i'tiqad yang mati ni memberi manfaat dan mudarat, kita tak syirik. Itu alasan yang kamu buat menggunakan akidah Asy'ariyah. Sedangkan kalau kami pergi tanya ulama Asy'ariyah yang betul-betul Asy'ariyah, kami pergi tanya Imam Baihaqi, kami pergi tanya Imamul Haramain, kami pergi tanya ulama-ulama Asy'ariyah yang besar-besar, mereka semua akan bersetuju kata kamu musyrik. Ya, Baihaqi Asy'ariyah. Yang kibar adalah Asy'ariyah. Maknanya kalau kita pergi tanya ulama-ulama Asy'ariyah ini, Ibnu Hajar, An-Nawawi, apa semua, kan? Apa semua min fuqaha ila Asy'ariyah. Daripada ulama-ulama yang secara asasnya akidah mereka dalam tauhidul asma wa sifat mengikut manhaj Asy'ariyah. Tapi mereka tak pernah berkhilaf bahawa siapa yang pergi minta dekat orang mati Hajar musyrik kafir. Cuma dari segi sebab apa dia kafir, itu beza antara kita dengan Asy'ariyah. Isi Asy'ariyah, sebab dia kafir, sebab ini melazimkan bagi mereka, dia telah beriktiqad orang mati itu ada manfaat dan mudarat. Itu saja. Di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah, kita kata manfaat mudarat ni bukan syarat. Kalau dia tak ada kelaziman pun, kita kata dia musyrik. Itu saja. So dia masalah yang very detail. Khilaf kita dengan Asy'ariyah dalam isu ni detail dari segi proses nak sampai kepada hukum. Tapi hukum kita setuju. Bila Asy'ariyah kata orang yang buat dosa besar tidak kafir, Ahli Sunnah pun kata benda yang sama juga. So kita setuju dengan Asy'ariyah dari segi hukum. Tapi dari segi proses untuk dapat hukum ni, dalil tak sama. Dalil kita lain, dalil mereka lain. Method mereka lain, method kita lain. So semata-mata sama pada natijah, tidak melazimkan di Ahli Sunnah wal Jamaah. Lepas tu nak hukum orang sebagai Ahli Sunnah atau bukan Ahli Sunnah, tidak boleh bercukupan dengan kita tengok kepada natijah atau kesimpulan akidah yang dia buat. Mesti lihat kepada proses yang dia guna untuk dia capai akidah dia. Seperti Imam Ahmad sebut dalam Usulul Sunnah, barang siapa yang menggunakan ilmu kalam, maka dia adalah bukan Ahli Sunnah walaupun akidahnya macam akidah Ahli Sunnah. Sebab proses tak sama. So kita kena bezakan isu ni. Ini cerita Ahli Sunnah dan Ahli Bid'ah. Tapi dari sudut syirik dengan tak syirik, sebab itulah ulama Ahli Sunnah yang awal boleh berhujah kepada Mu'tazilah, boleh berhujah kepada Asy'ariyah bahawa Al-Quran bukan makhluk dengan hadis Nabi SAW, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini di antara hujah yang disebut oleh Imam Ahmad, disebut oleh Ibnu Khuzaimah. Sebab dia berkata kalau kalimat Allah ini makhluk, mana mungkin Nabi suruh kita minta berlindung, bertawassul dengan kalimat Allah. Maknanya di sini ada satu konsensus, ada satu titik temu di antara ulama Ahli Sunnah dengan Mu'tazilah,
bahawa tak boleh minta pertolongan dengan makhluk. Dan dia adalah syirik. Ini ijma'. Ahli sunnah pun kata macam tu, Mu'tazilah macam tu. Sebab yang ni bukan isu sunnah bid'ah, ni isu Islam dengan kufur. So kita ada isu la ilaha illallah, dan kita ada isu berkenaan dengan Muhammad Rasulullah. Ha, kan? Isu takwil sifat, tak takwil sifat, yang ni isunya isu bid'ah. Ada pun isu sembah kubur, tak sembah kubur, ni bukan cerita orang sunnah dengan orang bid'ah. Ni kita cerita pasal orang musyrik dengan orang Islam. Tak kira lah Islam tu apa aliran dia. Aliran dia Syiah Zaidiyah kah? Ibn Amir Sa'ni kita duk baca kitab, dia datang daripada aliran Syiah Zaidiyah. Kan? Tak kira lah dia Mu'tazilah kah, Khawarij kah, Ibadiyah kah, Asy'ariyah kah, Maturidiyah kah. Even kalau dia daripada kalangan sufi yang bukan falsafah sekali, sufi yang awal, sufi yang belum terlibat dengan akidah falsafah, yang belum buat syirik, kan? Macam Al-Junayd Al-Baghdadi apa semua, pun akan kata benda yang orang sufi hari ni buat adalah syirik, kan? So yang ni tidak ada khilaf. Sebab tu tak jadi uzur. Tak jadi uzur. Tayyib. Imam Al-Baqi ni dia ahli kalam ke? Imam Al-Baqi dia ahli hadis, tapi dia dia daripada kalangan Asy'ariyah. Tapi dia bukan ahli kalam, dia ahli hadis. Dia ahli hadis. Supaya Hajar. Macam Ibn Hajar yang lain. Bukan semua ulama Asy'ariyah yang yang mengikut akidah Asy'ariyah apa nama kita kata mentakhasuskan dirinya dalam ilmu kalam. Tapi Imam Baihaqi dari segi akidah memang dia mengikut proses akidah Asy'ariyah. Cuma dari segi bidang dia yang dia mahir, yang dia fokus diri dia ialah hadis. Cuma dalam kitab-kitab yang ditulis dalam akidah, sebahagian kitab dia, bila dia ulas hadis-hadis dalam kitab akidah, dia akan ulas mengikut pandangan Asy'ariyah. Itu sajalah. Itu maksud kita. Tayyib. So kita kata sekarang dari sudut tegak hujah pula. So apalah kita kata tegak hujah? Tegak hujah ni apa makna? Sampai hujah atau tegak hujah maknanya adalah ada kemungkinan untuk orang yang buat syirik ini belajar dan tahu kata perbuatannya syirik. Itu maksud. Itu maksud. So ada kemungkinan. Sebab itu kata ulama, ahli fatrah yang hidup di zaman sebelum Nabi SAW diutuskan terbahagi kepada dua kelompok. Kelompok yang pertama yang tidak tahu perbuatannya syirik dan tidak ambil indah kalau ia syirik dan tidak pernah terfikir untuk mencari selain daripada apa yang dia pegang. Yang pertama. Yang kedua, kelompok yang merasai perbuatan mereka ni tak betul ni, syirik ni. Macam tak betul ni. Kan? Tapi dia nak cari, tak jumpa siapa yang nak bagi tahu dekat dia apa yang betul. Kan? Walaupun dia tak selesa dengan amalan nenek moyang dia. Tapi dia tak jumpa orang yang dia nak tanya. Kalau cari pun tak jumpa. Sebab apa? Tak ada siapa nak mengajak dia, pasal semua orang dah jadi syirik. So yang ni Ibn Qayyim kata, yang jenis pertama ahli fatrah inilah yang Nabi kata masuk neraka. Tak ambil kisah. Maksudnya bagi dia, dia ni kalau pun ada orang yang nak ajak tauhid, dia tak boleh. Tak kisah. Wahabi. Tak kisah. Ni Wahabi. Tak ambil kisah. Yang ni dia panggil kufur i'rad. Jahil kerana dia i'rad. Dia tak ambil kisah. Bukan jahil sebab tak ada orang nak ajak. Dia yang tak mau belajar. So jahil ada dua. Jahil mu'rid dengan jahil yang tidak mu'rid. Jahil yang tak ambil kisah dan jahil yang ambil kisah tapi tak mampu. Ajiz. Dia panggil jahil ajiz. Jahil tak mampu. So orang yang hidup membesar sebagai musyrik tadi, yang membesar, tak kira lah apa jenis syirik dia, sama ada dia membesar sebagai orang Kristian, orang Majusi, orang Hindu, orang Buddha, orang Confucius, Taoism, Sufi, penyembah kubur, ha, tak kisah. Dia, mak bapak dia, atuk nenek dia, semua macam itu. So kita kata dia ada dua keadaan. Pertama, dia tak ambil kisah. Dia selesa
ataupun dia malas nak fikir, dia kata payahlah saya hidup fikir-fikir pula ni, tukar agama ni payah, dia kata nanti I punya relationship dengan my mother, my father, my brothers, my sisters, dia kata nanti jadi masalah. So dia kata tak apalah, tak kisahlah, yang penting orang Islam cakap orang Islam lah, kita orang-orang dah, kita ni orang Kristian, kita Kristian lah. Banyaknya orang awam Kristian macam tu lah. Sedangkan dalam negeri itu, dalam tempat yang dia duduk tu, ada dakwah tauhid. Ada orang Islam yang boleh bagi tahu dekat dia, kata agama Kristian kamu ni tak betul. Agama Sufi Kuburi kamu ni tak betul. Dia panggil Wahabi lah. Bahkan dia pun tuduh kita Wahabi pula. Terlebih lagi lah, itu dah jadi mu'anid menentang. So yang ni kita kata, dia telah tegak hujah dan tidak ada uzur. Tak ada uzur. Ni hujah dah sampai pada dia. Hujah dah sampai pada dia. Yang kedua, dia tak, dia ajiz. Memang dalam kampung dia tak ada orang. Dia pula hidup di tempat yang tak sampai pada dia internet, tak ada perhubungan, tak ada telefon, tak ada hubungan dengan dunia luar. Terputus hubungan dengan alam luar. Dalam kampung dia tak pernah dengar di sana ada orang nama Rasulullah. Tak pernah dengar di sana ada nama benda tauhid. Yang dia tahu inilah amalan nenek moyang kita. Yang ini kita kata dia ajizun, dia lemah, dia tak boleh. Kalau dia nak cari ilmu pun tak ada siapa. Li adami may yunabbihuhu, tak ada siapa nak tanbih dia, nak bagi tahu ke dia kata ni syirik. So, yang ini kita kata hukum dia jahil ma'zur, diberi uzur, dan ni ahli fatrah. Ini ya ahli fatrah. So dia di akhirat dia akan diuji oleh Allah Taala. Macam budak kecil, macam orang gila, macam orang nyanyuk. Okay. Ada pun yang telah sampai pada ilmu, memang ada ilmu, ada pendakwah tauhid, tapi dia tak mau dengar, dia kata ni Wahabi. Yang ini sampai hujah, ini sampai pada dia hujah, pasal dia tak ambil peduli, dia yang tak ambil kisah, dan dia yang berpaling. Ini kufur, kita panggil kufrun i'rad, la yata'allamuhu wa la ya'lam wa la ya'malu bih al-mu'rid 'anil Islam, yang tak ambil kisah tentang Islam, tak belajar, tak beramal, tak kisah. Kita dah nenek moyang kita macam ni, macam inilah dia kata. Payah nak bikin dengan pokok Wahabi ni, dia kata. Kita dah ada ni ulama kita kata macam ni, kita ikut sudahlah. Nah, padahal kitab-kitab dia terjemahkan. Rumah dia ada internet paling tinggi sekali. Kan? 5G pula. Tiap-tiap hari buka YouTube. Tapi yang dia dia lintas dekat ni ustaz ni Wahabi, tak mau tengok ah. Dia pula gitu, pilih pula. Dia tahu pula ni ustaz ni Wahabi, ni tak Wahabi. Ha? Macam-macam lah kan. So kalau yang macam ini, kita tak kata dia ni bukan jahil yang lemah. Ini jahil tapi tak mau, tak ambil tahu. Ni kita panggil jahil murakab. Jahil murakab tak ada uzur, tak ada uzur kan. Masalullah al-afiyah. Maka dia akan diazab oleh Allah Ta'ala. It can happen to the children of Muslims as well, eh? Maksudnya? Yeah, the children, the parents go for classes, but then tapi anak dia, like, I'm Muslim because my parents are Muslim. I don't know why. Ah ya, kufur Arab bukan saja isu syirik lah, banyak lah orang yang kita panggil sekarang apa non practicing Muslim pun semua ni masuk kufur Arab lah tu. Yang dah tak ambil kisah. Satu orang membesar family dia, hantar dia pergi mengaji di boarding school, duduk di Amerika apa semua, dan dia pun dah hidup cara barat. Cuma dekat IC dia warga negara Islam. Sebab apa? Mak ayah dia dulu Muslim. Orang tanya dia solat tau. Itulah, I pernah tengok dulu mak ayah solat, dia kata. I pernah tengok dulu mak ayah solat. Lepas tu dia kata lepas ada main duduk Amerika ni, masa main sini, I umur 10 tahun. Mak ayah hantar main duduk sini, I pun ikut cara orang sini lah, dia kata. I pun cakap Melayu sikit-sikit je boleh, dia kata. Kan? Kita solat. Solat, what is that? What is that solat? Yang ni kita kata dia bukan Muslim. I tak asli Muslim. Tapi kalau dia mati, kita tanam dia kubur Kristian lah. Apa tanam kubur orang Islam? Walaupun dia tak pernah pergi gereja. Tapi kita kata, kami khabar ke orang mereka, kami tak mahu mayat dia, hampa ambil ke hampa lah. Sebab dia dah hidup dengan hampa. Mati-mati dengan dia lah. So, itu cerita pasal kufur dari segi walak barak pula. Tapi ala kuliah kita, kesimpulan kita tadi, orang yang ada kemungkinan untuk mencari
tauhid tapi dia yang dia tak cari. Tak cari, kita kata orang macam ni sampai pada dia hujah dan tidak ada uzur. Dan kalau dia mati dalam keadaan syirik tersebut, secara umumnya kita kata dia akan diazab oleh Allah Ta'ala. Hujah Allah telah tegak. Dia tanggung dosa sendiri. Itu dia tanggunglah. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tak ada siapa yang akan tanggung dosa dia, dia sendiri akan tanggung. Adapun yang yang tidak mampu, yang dah berusaha mencari, yang ada usaha, atau memang kalau dia usaha pun tak ada siapa nak ajak, memang dalam kampung dia tak ada, tak sampai dakwah tauhid, dan dia tak pernah dengar pasal tauhid, ini kita kata dia ahli fatrah. Kita serahkan dia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. So itu kesimpulan kita dalam masalah udhru bil jahli. Dan isu ni sangat penting, sangat penting untuk difahami, sebab dia ada banyak khilaf. Bukan khilaf ilmiah, tapi kerana khilaf kejahilan. Kerana orang tak mengaji betul-betul dalam masalah ni, dia hanya ambil secara atasan. Dia kata di antara uzur yang kita tak boleh jadikan orang itu kafir kalau dia jahil, dia ambil dekat tu je. Dia tak masuk ke perincian jahil yang macam mana, apa jenis masalah jahil. So menyebabkan berlaku kekeliruan dalam orang yang mengaji, yang kita kata orang yang belajar akidah al-sunnah wal-jamaah, lalu mereka tak tahu cara yang betul nak muamalah dengan orang kuburi, orang yang mati dalam keadaan syirik. Isunya bukan kita nak pi kata hang kapiak hang apa dah. Syekh Mak Dua Hak pun tak pernah. Dia dah datang dakwah, dia tak pernah kata hang musyrik yang kapiak dah. Bila dia dengar orang panggil madad ya Zaid bin Al-Khattab, na'udzubillah min dzalik, zaman dia, Syekh Mak Dua Hak tak kata hang musyrik, dia kata apa? Allah afdal min Zaid. Baik hang sepanggil Allah daripada panggil Zaid. Dakwah dengan lunak, dengan lembut. Ada pun yang kita nak belajar ini sebab kita nak tahu hukum dari segi kalau dia sembelih ayam main suar kita macam mana, kalau dia main minah nak umpan kita macam mana, boleh kahwin tak boleh kahwin, kita berkenan dengan anak dia macam mana, boleh kahwin tak boleh kahwin. Itu saja hukum yang kita nak kata, pasal dia melibatkan hukum-hukum ini kan. Itu saja kan. Ada pun dari segi dakwah, dakwah dengan lunak lah. Bukan kita macam golongan khawarij yang nak kafirkan orang suka hati, na'udzubillah min zalik. Itu pun tak betul juga. Okey. Ha, kita habiskan kita dekat sini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.